Kita lanjutkan terkait dengan Python classes Pada praktikum kedua ini, kita akan membahas terkait dengan praktikum lanjutan, ya. di mana kita mempunyai sekitar tiga contoh. Ya, tiga contoh ini ya, sudah dikasih yang pertama, yaitu kelas mobil. Nah, jadi kita membuat suatu uh, template kelas uh, ya, yang bisa mengenerate jenis-jenis uh, mobil dan juga beberapa atribut yang, yang lainnya. Kemudian yang sedikit kasus kedua, multi-kelas dengan metode jurut, ya, tapi tanpa uh, database. Yang ketiga, uh, membuat multi-kelas uh, dengan metode cerut dan juga ada database MySQL-nya. Ya. Lalu yang keempat, ada eksperimen mandiri yang akan dikerjakan oleh uh, para rekan-rekan mahasiswa yang kedua ya jadi yang pertama kita akan mencoba uh, membahas dengan uh, bagaimana membuat uh, kelas mobil ya di sini kita akan membuat kelas mobil ya, yang di mana kelas mobil ini kita anggap ya, dia memang sebagai uh, rancangan ya rancangan mobilnya lalu uh, kelas ini sebagai template akan mampu mengenerate uh, beberapa hasil rancangan mobil yang kita sebut nanti sebagai objek objek ini tentunya memiliki atribut dan juga memiliki metode ya. Dia memiliki berlaku, dia memiliki ciri-ciri. Di mana contoh misalnya ketika dia uh, template ini kita isi menjadi mobil Avanza, maka tipenya dia yaitu golf dan juga rodanya 4 dengan kecepatan mobil ini 270 km/jam. Per, km per nah, bisa jadi uh, dia kita bisa membuat jenis-jenis mobil yang lainnya tentunya dengan tipe-tipe yang berbeda. Lalu bagaimana caranya kita dapat ya menjenderit ya nanti mobil ini tentunya kita harus mendefinisikan dulu atributnya. Di situ kita ada ada tipe, roda dan juga kecepatan. Sedangkan metodenya di situ kita isi dengan melaju dan juga klakson. Lalu eh, yang pertama kita harus mendefinisikan eh, variabelnya atau atributnya. Di sini kita memiliki eh, self ya dengan kata kunci self dot roda dan juga dot tipe dan juga self dot kecepatan. Ini adalah eh, atribut yang dimiliki oleh eh, kelas mobil, begitu. Nah tentunya kita harus membuat juga ya konstruktornya yang kita definisikan sebagai init tentunya ya init dan kita definisikan juga atribut-atribut pendukungnya setelah kita membuat uh, variabel ya tentunya kita perlu bagaimana nanti caranya mengakses yang akses metodenya ini kita punya uh, misalnya kita buat empat ya empat metode atau behavior yang pertama uh, def do melaju jadi kita akan memprint out uh, melaju dengan kecepatan berapa mobil ini. Lalu kita print out self kecepatan, Lalu uh, do klakson. Jadi dia akan mampu memprint out uh, klakson. Lalu do belok, berarti arahnya. Kita bisa membuat arah di situ. Dan juga do show. Berarti kita akan menampilkan, uh, seperti kita merid data, jadi kita menampilkan uh, roda tipe kecepatan sesuai dengan isian variabel yang kita uh, isikan nantinya. Nah, di sini juga uh, sebagai contoh, misal kita membuat suatu objek yang kita beri nama uh, mobil Ferrari sama dengan mobil ya. Lalu uh, di mana mobil ini adalah suatu kelas yang kita sudah buat sebelumnya. Lalu kita isikan empat ini adalah rodanya, sport ini adalah tipenya dan vertus ini adalah kecepatannya. Ya. Maka ketika kita uh, isi, uh, kita assign di dalam uh, argumen dalam kelas itu tadi, maka akan tersimpan objek itu dan uh, kita bisa menampilkan ya dengan memanggil nama variabel yang sudah kita definisikan dan kita buat dengan dot do show ya rodanya 4 tipenya sport kecepatannya 200 uh, atau kita membuat uh, mobil yang lain misalnya mobil jeep ya. mobil dengan tipe dengan roda 6 dengan tipe off road dan kecepatannya 150 maka akan dua objek ini akan menampilkan data yang berbeda tentunya ini adalah dua contoh bagaimana kita membuat suatu objek dari suatu kelas. Ya. Lalu kita juga bisa memprint out ya kecepatannya berapa sih dari mobil ini ya. Jadi mobil dot Ferrari do, melaju, kita print out dia akan menghasilkan kecepatan 200 km per jam. Ya. Atau mobil Jeep do, melaju, nah, ini satu Ferrari satunya mobil Jeep maka akan menampilkan 150 km per jam. Gitu. Oke, lalu arah ya, kita bisa assign ya. Misalnya arah sama dengan kanan, kita masukkan tentunya kanan ya, akan memprint out beloknya juga ke kanan sesuai dengan isian kita. Lalu kiri juga akan memprint out arah ke kiri gitu ya. Dan juga beberapa contoh yang lain ya kita punya studi kasus, misalnya kita ingin membuat multi class ya dengan metode tapi tanpa uh, database ya. Yang pertama kita desain dulu ya, kita desain dulu kira-kira uh, bentuk uh, apa kelas diagramnya seperti apa. Misalnya kita butuh ada tabel dosen sains data, tabel mata kuliah sains data, jangan juga uh, dan juga uh, apa? tabel mahasiswa sains data. Yang dimana uh, ketiganya ini berelasi ya, diberelasi uh, dimana ID dosen itu juga akan Maaf e, kalau mata kuliah ini juga akan diampu, jadi <tuh> e, forenki ID mata kuliah akan tertaut ya e, dari mata kuliah sains data. Lalu yang ketiga ID matkul mata kuliah sains data itu juga akan tertaut ke mahasiswa sains data, sehingga dosen dan juga mahasiswa di sini akan tertaut e, dengan suatu ID dari mata kuliah. gitu. Nah sehingga ketika kita implementasikan di dalam Python nanti juga sesuai dengan rencana kita. Terkait dengan CRUD ya kita tahu bahwa singkatan dan CRUD ini adalah create, read, update, dan delete ya. Ini adalah konsep dalam basis data. Bagaimana kita bisa mengcreate suatu data, menciptakan ya, merit atau menampilkan suatu data, mengupdate ya atau memperbarui suatu data dan juga mengdelete suatu data atau menghapus suatu data. Nah di contoh pada kali ini kita akan membuat ya eh, suatu kelas yang kita berikan nama eh, jadi kalau kita punya tiga tabel maka kita harus membuat tiga kelas misalnya di sini ada kelas dosen ya kelas dosen saya data maka atribut-atribut eh, apa saja yang sesuai, sesuai dengan eh, dosen sign data kita create ya ahli dosen nama NPT, javung masa kerja ya nama mata kuliahnya atau kita ingin memperoleh suatu informasi yang berkaitan dengan objek dosen bernama siapa lalu uh, maka dan keterangan bahwa dia berhasil dibuat di dalam uh, apa objek ini gitu atau ketika kita update ya kita uh, atau kita buat function misalnya read gitu ya tampil underscore dosen kita kita print out semua id dosen nama dosen mpt jafung masa kerja search, dan semua atribut yang kita butuhkan dan juga update ya dan juga update. Dan juga update di sini kita eh, apa tampil ke, kita kita bisa bisa tambahkan. Ya, kita bisa tambahkan eh, untuk apa namanya memperbarui apakah ada suatu nilai atribut perlu kita eh, perbarui datanya Lalu kita delete juga ya dengan kata eh, apa namanya eh, dengan dengan eh, apa function yang kita kita berikan nama del ya dan ini sebagai destructor jadi ada dua kalau kita ingin menciptakan itu konstruktor tapi kalau kita ingin menghapus suatu objek kita sebut sebagai destructor ya dan juga kita bisa berikan keterangan di sini bahwa objek dosennya bernama ini telah berhasil dihapus lalu eh, ketika kita ingin membuat satu objek tadi kita bisa buat ya kita bisa buat yang pertama dosen sains data ya misalnya lalu namanya adalah atas nama frudin NPT-nya sekian jabatan fungsionalnya ini dan mata kuliahnya diajarkan ini misalnya atau di sini kita eh dosen sains data yang lain misalnya Aji Suryo ya dengan NPT sekian dia sebagai tenaga pendidik dan mengajar misalnya mata Pancasila gitu. Nah, ini kita sudah berhasil membuat dua objek ya. Nah, nantinya kalau kita ingin me, apa, misalnya kita ingin menampilkan ya, kita bisa buat ya, kita bisa buat objeknya seperti ini ya, misalnya dosen satu tampil dosen maka kita akan bisa menampilkan semua detail dari variable yang sudah kita definisikan atau kalau kita ingin membuat penit outnya dari dictionary kita bisa buat underscore dict misalnya nah ini adalah contoh-contoh bagaimana kita bisa menampilkan data gitu ya atau menampilkan detail dari objek ya. lalu yang keempat misalnya kita ingin mengupdate suatu apa suatu data ya misalnya itu bisa kita buat ya nah, misalnya kalau di sini ada Uh, apa namanya typo ya misalnya Fahrudinnya nya ini di sini ada dua maka kita bisa update ya assign lagi nama underscore dosen sama dengan uh, isian sesuai dengan nama yang kita sudah benarkan lalu kita masukkan ya argumen ini ke dalam apa namanya uh, fungsi ya, dari objek tersebut lalu lalu kita coba tampilkan lagi nah, ternyata di sini sudah terupdate ya ternyata di sini sudah terupdate Menasna Maulafadudiin N-nya yang dua tadi sudah terhapus, gitu. atau terakhir kita mendekstraktor ya, kita menghapus objek tadi ya dan kita dengan kata kunci del maka e, objek satu ini e, dosen satu ini tentunya akan terhapus sebagai objek dan ketika kita coba menampilkan sudah tidak ada lagi karena sudah terdestruktur. Oke, okay, ini yang tidak menggunakan CRUD, titiknya eh, tidak menggunakan uh, apa? MySQL um, ya. Dia tapi sudah menggunakan konsep CRUD ya. Misalnya uh, di contoh yang ketiga ini kita bisa install SNMP ya. Kita install SNMP dan kita aktifkan servisnya ya. Eh uh, ini SNMP ini sebagai ini ya, uh, sebagai web uh, apa web servisnya untuk kita menyimpan semua objek tadi ke dalam suatu basis data, gitu. Kalau tadi kan baru di Python ya, di dalam interpreter Python-nya. Nah, ini kita bisa menyimpan data-data itu di dalam uh, database gitu ya. Kita berikan nama MySQL. Yang di mana uh, MySQL ini bisa kita akses di localhost. Kita kita kita, kita buka browser di localhost/phpmyadmin. Silakan nanti cari tutorial uh, proses instalasinya dan bagaimana membuka uh, service ya untuk localhost phpmyadmin-nya. Lalu kita nanti bisa coba ya, eh, apa namanya, membuat satu database kita berikan nama eh, prodi underscore science data. Lalu kita create beberapa tabel-tabelnya. Jadi satu tabel nanti eh, terdiri dari row dan juga kolom. Di mana row itu adalah record di tiap-tiap tabel, sedangkan kolom itu adalah atribut-atribut apa saja yang kita perlukan. Ya, misalnya di dosen science data di sini, ya atau mata kuliah sains data ini satu tabel mata kuliah sains data itu punya beberapa atribut ya ada id matkul ada nama matkul ada rumpun matkul atau uh, project based learning misalnya begitu ya atau tabel tabel yang lain ya misalnya kita punya dosen sains data juga ada atributnya ya lalu uh, nomor tiga misalnya Nah, mahasiswa mahasiswa data juga ada apa atributnya gitu. Nah, ini akan juga kita desain ya. Dia harus uh, berelasi ya. Uh, catatan yang sebelumnya seperti sebelumnya. Jadi ID matkul ini akan tertaut ya sebagai primary key yang akan tercatat tertaut ke tabel lain menjadi foreign key. Sehingga dosen senjata itu ada yang mengajar suatu mata kuliah. Mahasiswa senjata juga ada yang diajar dengan satu mata kuliah yang lain. Itu sehingga kita bisa menautkan ke masing-masing tabel tadi. Lalu di sini kita coba buat ya di dalam Python kita gunakan library yang namanya pip install ya apa MySQL min, min connector min Python itu otomatis kita akan coba masukkan beberapa parameternya yaitu localhost root Ya, localhost itu sebagai local hostnya user itu sebagai nama usernya, kita sebut root ya, uh, pas ini default ya. Lalu passwordnya kita kosongi, dan nama database-nya kita isikan sesuai dengan uh, nama tabel yang kita ingin buat sesuai dengan kelasnya nanti. Ya, maaf, uh, dari database yang sudah kita buat di MySQL sebelumnya tadi, ya kita ikuti ya beberapa uh, uh, apa kode baris yang ada di sini ya, ada mycursor, mydb.cursor ya, lalu dev kalau kita ingin mendestruktor tabel atau database ini ya bisa juga dengan del ya mydb.commit jadi kalau sudah terhapus dari DB-nya ya sudah berarti sudah dihilangkan. Oke, lanjut terkait dengan masing-masing ya, masing-masing kelas mata kuliah. Ya jadi sini kita buat dulu kelas mata kuliahnya. Kenapa kita harus buat kelas mata kuliah dulu dibandingkan dengan tabel-tabel yang lain? Karena di kelas mata kuliah ini dia akan menjadi tabel rujukan. Jadi sebelum kita mengisi tabel-tabel yang lain, kita isi dulu mata kuliah saya data ini. Ya. Jadi ada tabel uh, mata kuliah saya data yang di mana function function sudah bisa kita tata yang pertama berkaitan dengan menampilkan nama mata kuliah ya, select bintang from mata kuliah saya data order by nah, nanti kita bisa tampilkan sesuai dengan urutannya ID matkul misalnya atau kita bisa menginsert ya suatu uh, data ke dalam tabel mata kuliah saya data ya ada nama matkul ada rumpun ada project learning kita sesuaikan dengan nama namanya kenapa di sini tidak tercantum id matkulnya tidak perlu karena di settingnya nanti kalau di database mysql kita bisa setting auto increment itu ya kita bisa setting auto increment jadi nanti otomatis tercreate uh, satu persatu uh, apa urutan barisnya atau kita bisa insert many kalau ini single single insert kalau ini multiple insert jadi kita bisa memasukkan beberapa nilai beberapa record ya atau beberapa row gitu ya sehingga tidak hanya satu mata kuliah saja tapi bisa banyak mata kuliah menyesuaikan dengan atribut atribut yang ada di sini lalu berikutnya membuat kelas mata kuliah sign data ya tetap kita buat function-function uh, yang lain misalnya delete matkul ya kita bisa mendelit, ya delete from mata kuliah data where id id-nya berapa nanti kita tentukan ya atau mengupdate mata kuliah juga menggunakan perintah update mata kuliah data set nama matkul koma rumpun matkul koma nah, ini sesuai dengan jumlah variabel yang kita punya ya atau atribut yang kita punya where id matkul nomor sekian dan juga uh, apa uh, truncate ya jadi kalau ingin mentruncate table ingin menghapus table kita bisa menggunakan uh, perintah truncate table terus nama tabelnya apa itu oke okay. lalu uh, berkaitan dengan bagaimana kita nanti menginsert ya ini sebagai contoh untuk mengaksesnya Kalau kita ingin mengakses ya, misal kita menginsert ya, menginsert data ini, insert many rows. Kalau ini single rows, kalau yang single row ya kita cukup isikan ya nama mata kuliahnya apa, lalu apa rumpunnya apa, lalu dia termasuk misalnya termasuk mata kuliah yang kelompoknya project based learning atau tidak, misalnya. Maka kita cukup satu baris, tapi ya menggunakan insert underscore matkul tapi kalau multiple kita menggunakan function yang sesuai dengan yang sebelumnya insert underscore matkul underscore many, gitu ya. Lalu kita akan tampilkan semua datanya. Atau kita ingin uh, memeriksa ya, inputan pada uh, database tadi apakah sudah apa namanya uh, terinsert ya kita bisa cek, ya kita bisa cek di, di database mysql. Oh, ternyata sudah masuk semua. Ya. Kita sudah masuk semua datanya. Ya, kalau yang sebelumnya kalau ingin mengupdate uh, meng ya row yang sebelumnya tadi, kita bisa up menggunakan uh, function update askor matkul ya. Lalu uh, apa yang mau kita isikan? Misalnya mata kuliah ini adalah mata kuliah agama, rumpun mata kuliahnya adalah mata kuliah dasar umum dan seterusnya atau kita ingin uh, apa, show many rows juga pakai function tampil underscore matkul ya atau kita 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 ingin mendelit matkul kita bisa menggunakan delete underscore matkul nomornya berapa record ke berapa oke okay? dan uh, berikutnya adalah eksperimen mandiri ya, jadi rekan-rekan nanti silahkan uh, membuat ya meneruskan bagaimana nanti membuat kelas kelas database ya untuk uh, kelas di dosen sains data juga mahasiswa mahasiswa sains data. Nah, ini tinggal meneruskan saja. Maksudkan dengan contoh-contoh uh, ke sudah saya buat sebelumnya tadi. Ya, baik. Itu saja mungkin berkaitan dengan eksperimen uh, praktikum yang kedua ini. Uh, semoga bermanfaat ya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.